Heboh ya. Heboh banget. Hari ini kita mau jalan-jalan. Yes, aku punya tebak-tebakan buat kamu. Apa tuh? Ikan-ikan apa yang gak nurut? Hah, ikan apa? Ikan gitu sih, gak nurut sih kamu. Ikan-ikan apa yang penyanyi? Ikan Pauji. Iya. Karena kita bisa ngasih tahu informasi tentang ikan-ikan dan teman-temannya. By the way, aku pengen challenge kamu nanti. Tapi challenge siapa? Rahasia. Makanya ditonton terus di vlognya. Ya, let's go, kita masuk. Duh, kompak banget nih Conchita sama Andika. Bajunya hampir samaan gitu, guys. Sekarang kita mau lihat ikan yang gede banget ini. Ini. Ini kayak kalau kita tiduran, sepanjang badan kita gak sih? Iya. Tapi ini gede banget, gue liat dong. Tapi mereka akur ya. Tuh, walaupun mereka beda-beda jenis, tapi mereka tetap akur. Satu, jadi jenis yang tunggal ikan itu gak cuma ada di darat, tapi di air. Wah! Gede banget. Oh. Tahu gue tuh ini diambil dari Sungai Amazon. Dan ini kalau misalnya tangan gini suka nyaplok. Agak agresif ini kan. Daging, karnivora. Yang jelas jangan suka diganggu aja. Sama kayak kita, kalau misalnya hubungan diganggu tuh paling enak banget. Aku jadi kepo, sebenarnya ada apa sih dengan hubungannya Dika? Ini ikan pari. Ikan pari. Tapi ikan pari ini tuh sebenarnya emang lucu banget, tapi kadang-kadang juga bahaya karena mereka juga punya sengatan listrik gitu kan. Iya, dan ada beberapa ikan pari yang memang di ekornya itu juga mengandung racun. Jadi ada salah satu dulu pecinta hewan, namanya Steve Irwin. Yes. Dia meninggal itu karena dadanya ketusuk sama ekor pari. Tapi ada beberapa pari sih. Yang enggak juga ya. Guys, keren-keren banget kan koleksi fauna laut di sini? Emang cocok banget nih buat liburan sekalian edukasi juga. Hari ini kita ada di depannya ikan hiu. Senang banget. Karena banyak, walaupun kecil-kecil tapi ada berbagai macam jenis. Ada shark ray, shark black tip. Bukan Blackpink ya? Bukan Blackpink. Tereret, tereret. Aye. Dika, yes. Aku mau challenge kamu sekarang. Challenge apanya? Challenge kamu megang minotaur-minotaur yang ada di sini. Yaudah, kalau aku contohin dulu gimana? Iya. Oh, dia lebih berani pada gue. Contohin ya, tapi nanti kamu harus lulus juga. Oke. Awas dicaplok. Kenapa sih? Ini kan burungnya jadi keras. Iya tahu sih. Keras. Aku udah berharap bakal kayak licin-licin gitu, ternyata keras. Kayak tuh kayak tempur-tempur. Ini namanya kura-kura atau penyu sih? Ini penyu. Bedanya tuh gimana sih, Mbak? Bedanya pertama itu kita bisa lihat dari habitatnya. Dari habitat itu tempat tinggalnya kan. Kalau penyu, air laut. Ya, yang ini air laut. Gak apa-apa. Yuk, coba ya. Ah! Ya ampun. Coba. Ah, gue takut. Iya keras. Iya kan? Hai, sayang, hai. Ah, gemes. Halo, sayang. Yeay, challenge yang pertama berhasil. Mana Mas Men? Ada apa nih? Ikan hiu bambu sama ikan hiu toke. Ikan hiu bambu sama ikan hiu toke. Coba, kan Dika pegang dong. Kan jangan pegang. Aku takut beneran. Ayo, ini tinggal satu lagi loh hal terakhir yang harus dipegang. Harus saya yang pegang ya. Wow. Oh. Wow. Ini gemes banget sih. Tapi kok dia maju sih? Lama-lama. Tapi dia menakutkan. Yo. Gimana rasanya lembut ya? Kenapa? Kenyal gitu. Sini, aku pegang. Oke. Nyuruh gua challenge untuk megang hiu. Sementara dia sok-sok nanya sama Mas Edo. Hey, Anda juga harus megang. Aku gak mau megang gitu. Kan udah dikasih tahu tata caranya kayak gimana. Oke, ayo Conchita, jangan takut-takut gitu dong. Andika aja tadi berani tuh. Sumpah ini gak gini.
kalau gitu Mas Edo, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Mas. Soalnya katanya Pak Cita tuh pengen banget megang hiu yang besar itu. Enggak, enggak, enggak. Mereka ya, kekeluargaan sekali ya, sukanya nempel-nempel. Mereka lagi rumbi tau. Hei, Ude, hei, Ude. Ya itu, kasihan banget ya. Patah gitu. Tuh, berarti dari ikan ini kita belajar arti kebersamaan. Asik. Nah, ngomong-ngomong soal kebersamaan, ayo dong buat teman-teman di vlog juga, jangan kemana-mana. Yes, ya, karena kita masih mau seru-seruan lagi abis ini. Jadi barengan sama kita berdata ya, Ustaz, ya? Yes, keep vlog. Wah, ini Conchita sama Andika lagi ada di mana nih? Keren banget kan, guys? Setelah yang satu ini ya.